saja yang mengimpersonate presiden kita Bapak Joko Widodo. Orang yang pertama kali bilang bahwa Pak Miharja ini mirip dengan Pak Jokowi itu siapa sih? Ya, awal pertama yang bilang mirip saya istri. Istri. Iya. Oke. Setelah istri, kemudian apakah Pak Miharja langsung mencoba untuk mempelajari gesture, cara bicara, sampai cara ketawanya gimana tadi? Dipelajari sama Pak Miharja? Ya, 30% dipelajari, 7% memang sudah alami. Oh, memang alaminya seperti ini? Seperti ini. Oh, oke. Terus ketika akhirnya dibilang mirip sama Bapak Joko Widodo, banyak undangan untuk datang ke acara-acara sama seperti Budiarto juga nih? Ya, Alhamdulillah, undangan acara banyak sekali. Oh, sejak kapan ada panggilan acara itu, dari berapa tahun yang lalu? Sejak tahun pertengahan 2018. Oh, sudah cukup lama. Alhamdulillah. Sampai akhirnya sekarang setiap hari juga pakai baju mirip dengan Pak Joko Widodo ya, pakai kemeja putih, celana hitam, pakai sepatu sneakers itu. Ya, seperti itu. Oh, oke. Okay. Jadi kemana-mana walaupun nggak ada panggilan acara tetap begini ngomongnya. Ya, seperti ini juga. Sama istri juga begini ngomongnya. Betul juga. Oh begini. Oh iya. Memang dari lahir begini ngomongnya. Ya. Oke, Pak. Biar aja boleh berdiri. Ceritanya ini istrinya, ya. Sebenarnya istrinya ngomong pamit sama istri mau ada acara. Gimana tuh, Pak? Gimana coba ceritanya? Gimana kalau pamit sama istri, Pak? Saya mau pamit. Emang manggil mama, Bapak. Kayaknya Bapak Jokowi manggilnya ibu deh. Bu, boleh. Ya. Bu, saya mau pamit mau berangkat ke Malaysia hari ini. Wih. Malaysia. Minta izinnya ya. Dari pinggir mirip banget loh. Iya, mirip banget loh. Ya, terima kasih. Ibu, siang hari ini saya hendak bertolak ke Malaysia. Ada undangan ke Malaysia. Doanya ya. Pak, saya mau konser di Malaysia, Pak. Mudah-mudahan dapat izin di sana, Pak. Ya, Pak. Amin. Insya Allah, amin. Lagi bikin surat izin, Pak. Susah banget, Pak. Ya, Pak, ketawa. Oke, udah ada semua. Pagi-pagi ambiar hari ini sangat luar biasa sekali. Bahagia banget. Bintang tamunya, tapi yang tidak kalah istimewa, kita juga akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Ada siapa? Dewi Muriagung. Calon presiden kita juga. Ya. Bapak Prabowo. Wow. Nanti kepleset Bapak di sini, Pak. Bapak sampai Bapak udah, Pak. Pak, udah. Hormatnya udah. Udah, Pak. Ya. Sehat, Pak. Bapak sehat, Pak. Bapak boleh ulang lagi, Pak, larinya gimana, Pak? Tadi. Ini siapa nyuruh-nyuruh saya? Pak. Ayo, Pak. Pak coba, Pak. Bapak, pagi hari ini gimana kabarnya, Pak? Baik ya. Pak, kami semua di sini mengucapkan terima kasih, Pak. Belum. Bapak memang suka joget ya? Bapak kenal King Nasar? Pak Prabowo, saya minta maaf sebelumnya. Bapak saya ini nyari duit, Pak, begini. Biar saya bisa hidup, Pak. Iya, Pak. Minta maaf ya, Pak. Bapak jago joget ya, Pak? Lihat dong, mau lihat joget. Gimana, Pak, jogetnya, Pak? Lagu yang Apil Good tadi. Oh, Apil Good. Hey, Pak, apa kabar, Pak? Oh, sahabat dulu. Lanjar. Iya. Pak, joget dulu dong. Bapak suaranya lagi serak ya, Pak? Bapak liatin siapa, Pak? Ada, Bu, itu lagu Barabere. Siti Badriah. Bapak, coba joget dulu ya. Siap ya? Musik. I feel good. 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 I feel good.
lagi gak lu? Pak. Bapak Prabowo, Pak sekali-sekali keploan dong Pak. Pak, Bapak gak mau ngajak teman-temannya Bapak? Ajak temannya dong Pak. Ajak dong Pak. Ini minta maaf sebelumnya ya. Ya. Gue sendiri aja lagi beban ngajak. Boleh silakan bergabung. Pak Ganjar. Ya. Bapak Jokowi. Coba. Halo, silakan berada di samping bertiga, Bapak, bertiga. Ya. Kita foto dulu ya, kita foto dulu ya. Silakan. Foto dulu bertiga, foto bertiga. Silakan senyum lihat ke depan. Tuh, bagus. Kapan lagi? Kapan lagi bertiga ya, ya. Ya, kita mau lihat. Resleting, Pak. Resleting, Pak. Ah, kita mau lihat kalau joget bertiga gimana ya? Iya. Resletingnya nggak mau tutup dulu, Pak. Kagak mau celana. Oke, kita lihat kalau mereka joget bertiga seperti apa. Musik. Sekali lagi Pak. Iya Pak. Ampun dosaku Pak. Kita akan kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambil.